التوكل ما هو؟ Apa yang dimaksud dengan bertawakal? نعم، التوكل هو صدق الاعتماد، يكون صادق لا كاذب في اعتماده على الله لا على غيره. Bertawakal adalah kejujuran dalam menyandarkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan kepada selainnya. نعم، وأن يكون واثق 100% في أن الله سبحانه وتعالى ميسر له هذا الأمر. Seorang yang bertawakal, dia harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala 100% pasti akan memudahkan urusannya. ويأخذ بالأسباب المشروعة الممنوعة. Tapi dia juga tidak melupakan bahwa dia harus mengambil sebuah sebab, ya, mengambil sebuah sebuah sebab yang harus ditempuh. رجل من الناس يريد أن يحفظ القرآن. Ada seseorang yang ingin menghafal Al-Quran misalkan. نعم، يقول أنا متوكل على الله. Dia berkata, saya bertawakal kepada Allah. هل أنت صادق؟ Kita tanya kepada dia, apakah kamu jujur? يقول نعم والله صادق. Dia menjawab, ya, saya jujur. هل أنت واثق أن الله ميسر لك حفظ القرآن أو تشك؟ يقول لا أشك طرفة عين في أن الله ميسر لي حفظ القرآن لا محالة. Kita tanyakan kembali, apakah Anda percaya bahwasannya 100% bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah urusan Anda dalam menghafal Al-Quran? Jika dia menjawab, ya saya percaya. Sama sekali percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan saya dalam menghafal Al-Quran. هل تأخذ بالأسباب المشروعة؟ يقول نعم أحفظ في كل يوم أراجع في كل يوم عندي شيخ أراجع على القرآن. Kita tanyakan kembali, apakah engkau mengambil sebuah sebab dengan menghafal dan juga menyetorkan merajaah misalkan? Dia menjawab, iya saya menghafal setiap hari sekian, saya juga merajaah, saya juga